Mahatva Media Indonesia, Bogor, mantan dan koti pemuda Pancasila PP Kabupaten Bogor, Daulat Harahap, mendatangi gedung KNPI Kabupaten Bogor, guna penyerahan dokumen pendaftaran calon ketua Majelis Pimpinan Cabang MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Bogor, yang akan diselenggarakan di Hotel M1 pada tanggal 30-31 Mei mendatang. Rabu, tanggal 17 Mei tahun 2023. Dalam penyerahan dokumen pendaftaran calon ketua pemuda Pancasila, Daulat Harahap ditemani oleh puluhan relawan ormas pemuda Pancasila dari berbagai wilayah. Di ruangan itu lagi. Tempatnya di mana? Tempatnya di situ ya. Hari ini melakukan kunjungan apa nih kita dalam rangka apa? Kunjungan saya ke sini yaitu pengembalian berkas. Pengambilan berkas terkait dengan formulir yang saya ambil kurang lebih satu minggu yang lalu. Ya, itu. Jadi pengambilan berkas, alhamdulillah semua persyaratan kita sudah siapkan. Itu tinggal kita menunggu dari keputusan dari SC. Nah, untuk sejauh ini persiapannya sudah sejauh mana? Persiapannya alhamdulillah kalau kita sih udah 100%. Gitu. Dan optimis ya? Optimis, dan kita juga yakin. Nah, untuk insyaallah. Programnya sendiri dari padahalnya seperti apa sih, Pak? Kalau program itu, ya itulah program saya kan intinya satu, gimana pemuda Pancasila Kabupaten Bogor ini lebih baik lagi ke depannya. Itu. Dan kita akan juga membuat program-program terkait dengan pengadaan ambulan dan gitu. Koperasi kan gitu. Nah, itu. Jadi salah satu program unggulan juga yang iya. Betul. Terkait dengan kebutuhan Pancasila sendiri, sebelumnya Ketua pernah menyampaikan itu gimana Ketua target sendiri dalam menerapkannya di kader-kader ini Pemuda Pancasila. Nah, gitu. Kita insya Allah kita akan mengadakan program intinya kegiatan diklat kaderisasi. Biar semua anggota mengetahui terkait dengan apa sih artinya Pemuda Pancasila itu kan gitu. Berarti untuk di lebih sebarluaskan lagi sama masyarakat ya? Betul. Jadi kita juga harus kudu menyebar sampai ke mahasiswa-mahasiswa, insya Allah kedepannya kita akan semua akan ada tersebut. Harapannya seperti apa? Harapan kedepannya. Kedepannya, ya itu tadi saya sudah sampaikan, ya mudah-mudahan Pemuda Pancasila Kabupaten Bogor ini akan lebih baik lagi ke depan, ya, dan akan bersinergi lagi semuanya kita ke Forkopimda. Itu aja sih. Dengan memiliki program visi dan misi yang menurutnya dapat memajukan organisasi pemuda Pancasila di Kabupaten Bogor, Daulat Harahap optimis bisa menjadi ketua dan dapat merangkul, mengajak kepada seluruh PAC agar dapat memajukan organisasi pemuda Pancasila agar lebih baik lagi. Kelurahan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Mahatva Media Indonesia, melaporkan.